yang wilayah itu. Iya, iya. Kami yang mengelola hal itu sekarang kan. Nah, TNGR kan yang punya. Ini sedang kami selesaikan antara Pemda Lombok Timur dengan TNGR terkait dengan legalitas itu yang saudara, bapak-bapak, saudara persoalkan. Panjang, melelahkan. Akhirnya mungkin kita akan ngambil jalan terbaik. Intinya kan di situ kepeng, Pak. Intinya PAD. Maka hasil koordinasi terakhir dengan Jakarta, kita mungkin tidak akan memiliki secara utuh. Dalam arti kita punya sertifikat. Tetap akan dimiliki oleh TNGR. Tetapi PAD-nya kita akan kelola bersama. Kalau tahun kemarin PAD-nya 700 juta, kita minta tetap 700 juta, berapapun hasilnya. Kita tetap minta 700 juta, sisanya itu larinya ke TNGR. Tahun depan berubah lagi, komposisinya demikian terusnya. Sehingga ketika hasilnya menjadi signifikan lebih baik, tentu hasil kita juga akan mendapatkan lebih banyak lagi. Artinya porsinya kita lihat besok. Apakah 75-25, apakah 60-40, besok kita lihat sesuai dengan hasil yang kita terima saat ini. Nah, sebagai kompensasinya, ada satu hal yang harus kita perjuangkan, Bapak sekalian, itu jurang koak. Kami melepaskan joben ini dengan harapan jurang koak diberikan izin kepada masyarakat kita untuk menggarapnya. Bayangkan 60 hektar kita ganti dengan 1 hektar di joben, dan potensinya kita semua bisa mendapatkan air itu untuk kepentingan PAD. Tetapi yang 60 hektar ini, jika dikelola oleh masyarakat kita, paling tidak ada 120 kakak jika dibagi dengan setengah hektar, mereka bisa menggarap ladang itu. Nah, karena itulah kebijakan Pemda, kita sudah sepakati, jurang kuak itu harus kita berhasil memasukkan anggota masyarakat kita secara formal, legal formal, menggarap di lahan itu, dan joben itu kita lepaskan kepemilikan yang selama ini abu-abu. Kita tidak punya sertifikat, ya, cuma kita mengambil retribusi dari itu selama ini. Nah, daripada statusnya tidak jelas terus-menerus, maka lebih baik kita pastikan saja dia tetap milik TNGR, tetapi hasilnya kita dapatkan. Sikap TNGR sudah oke juga? Sudah oke. Kita berharap, Pak, semua hutan ini dikelola masyarakat. Iya. Itu akan bertambah lebih baik. Misalnya besok, Sadana kita evaluasi. Dia tidak bisa lagi melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang kita amanatkan. Ya bisa kita ambil. Bisa kita lobby ke kementerian sana. Sekian hektar harus menjadi milik dikelola masyarakat. Itu bisa. Harapan kita begitu. Makanya jurang kuak ini sebagai contoh, Pak. Ketika masyarakat kita sudah bisa masuk ke jurang kuak secara formal, legal formal, diakui, dan tidak dikejar-kejar lagi, kita akan berupaya kita pada tempat lain juga bisa seperti itu. Itu pernah ada contoh kasus terjadi di daerah mana itu? Di mana? Yang Menteri Kehunan Kehutanan bisa memberikan... Ya, kita diajak ke studi banding, nanti saya ajak rekan-rekan sekalian, ke Bantimurung, Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Timurung. Batimurung, ya. Kita mau diajak ke sana, melihat sistemnya seperti itu. Tanah tetap milik TNGR, tapi dikelola bersama oleh Pemda dengan TNGR, hasilnya dibagi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu kita akan lihat.